tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia. Dari asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Sambil menantikan dia dengan tekun, berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia. Dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Sambil menantikan dia dengan tekun, berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tabah luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Sambil menantikan dia dengan tekun, berdoa bekerja. Selamat sore, ibu-ibu terkasih. Ibadah Pelkat PKP hari ini adalah ibadah gabungan Pelkat PKP dari Sekpel 1 sampai dengan 16 dan Pos Welas Asih Cipacing yang pertama kali diselenggarakan secara virtual di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tentu saja hal ini tidak mengurangi semangat ibu-ibu dalam memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita siapkan hati kita dan kita bersama-sama memulai ibadah PKP gabungan pada sore hari ini. Ibadah sesungguhnya merupakan proses perjumpaan dengan Tuhan dan perjumpaan dengan sesama. Namun pada kenyataannya, ibadah acap kali kita anggap sebagai rutinitas tanpa dampak yang berarti. Dan hari ini, saat kita terundang untuk beribadah melalui media online virtual, kiranya kita akan tetap fokus bahwa ibadah ritual hari ini akan bermakna dalam hidup iman, harap kepada Kristus. Hendaklah kamu puji, bernyanyilah.
Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dan penyertaan Tuhan pada hari ini. Kami boleh melaksanakan ibadah Pelkat PKP gabungan secara virtual. Tuhan sertai kami semua dalam ibadah gabungan ini dari awal hingga akhirnya. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur pujian dari Mazmur 50 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenam. Dari Sion puncak keindahan. Allah tampil bersendirian. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Ia berseru kepada langit di atas. Dan kepada bumi untuk mengadili umat-Nya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Yang mengikat perjanjian dengan akan berdasarkan korban sendiri. Langit memberitakan keadilannya. Sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Ibadahmu kepada Tuhan.
Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, setiap kali kami melangkah, selalu kami terjatuh. Karenanya ketika kami berada dalam persekutuan sore hari ini, biarlah firman Tuhan yang akan kami baca diterangi oleh kekuatan Roh Kudus-Mu. Karenanya, tolonglah kami agar dengan pertolongan Roh Kudus kami bukan hanya menjadi pembaca dan pendengar, tapi juga menjadi pelaksana-pelaksana kebenaran firman Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Amos pasal keempat ayat keempat sampai dengan yang kelima. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Ibu-ibu yang terkasih, selamat sore. Mari kita kembali memperhatikan bacaan Alkitab pada sore hari ini. Di dalam kitab Amos pasal yang keempat pada ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima, judul yang ditulis oleh lembaga Alkitab adalah ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Apa arti ibadah? Ibadah dalam bahasa Ibrani ada dua suku kata. Suku kata yang pertama adalah ebed. Ebed berarti hamba. Suku kata yang kedua adalah ah, yang kita tahu dengan Yahweh. Artinya, apa arti ibadah? Ibadah itu sesungguhnya adalah ibu-ibu dan saya sedang menghamba. Ibadah itu sesungguhnya kita sedang mengabdikan diri kepada Yahweh. Ibadah yang kita lakukan adalah pujian, penyembahan kepada Allah. Ibadah berarti menghadirkan ciri-ciri kerajaan Allah di atas dunia. Itu pengertian ibadah. Jadi esensinya adalah bahwa ibadah itu kita sedang menghamba, kita sedang mengabdikan diri kepada Allah. Jadi kalau kita memahami bahwa ibadah yang sering kali kita lakukan, kita datang beribadah dalam rumah-rumah ibadah, misalkan di gedung gereja, atau yang biasanya beberapa bulan yang lalu kita beribadah di rumah, ya, di beberapa keluarga di sektor pelayanan. Kita katakan bahwa ibadah rutin, istilah yang selalu kita ucapkan adalah ibadah rutin. Sesungguhnya ibadah itu bukan sebuah rutinitas, tetapi ibadah sesungguhnya adalah sebuah sikap menghamba dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Ibadah juga bukan sekedar pemahaman membawa persembahan. Karenanya ketika kita lihat bagian ayat 4 di dalam Amos pasal 4 ini, di sini dikatakan datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, Amos mengkritik ibadah orang-orang Israel. Bahwa mereka beribadah, datang beribadah di bait Allah, di Gilgal. Dan juga dikatakan di dalam bacaan ini adalah mereka datang ke Betel. Apa yang terjadi ketika mereka datang beribadah tetapi perilaku mereka justru melakukan penyimpangan? Apa yang terjadi dalam kehidupan umat Allah pada saat itu? Bukan hanya ada penyimpangan, tetapi terjadi kecurangan, adanya keserakahan, ada kesombongan. Istilah yang disebutkan di dalam bacaan pasal 4 ayatnya yang pertama di sini dikatakan, dengarlah firman Tuhan ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin,
yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Ibu-ibu yang terkasih, istilah lembu-lembu Basan, istri-istri para pejabat di kota Samaria saat itu, justru mereka tampil menjadi sosok seorang istri pejabat yang kemaruk. Sehingga Nabi Amos mengkritik pola penyembahan ibadah mereka. Karena ibadah mereka tidak dilakukan dalam ketulusan dan mengubah perilaku seseorang ketika ia datang beribadah kepada Allah di bait Allah. Nah, ibu-ibu yang terkasih, ketika kita kembali merenungkan bacaan Alkitab pada sore hari ini dalam ibadah Pelkat PKP gabungan sektor, apa relevansi bacaan Alkitab untuk kita? Ibu-ibu yang terkasih, dalam ibadah gabungan Pelkat PKP, mari kita kembali mengingat bahwa yang kita lakukan sekarang ini, kita sedang melayani Tuhan. Yang ibu-ibu dan saya lakukan, kita sedang menyembah Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi fokusnya adalah pribadi Allah, bukan pribadi manusia. Bukan kita melihat kepada sosok orang yang menyanyi, bukan sosok kepada orang yang menyampaikan penyembahannya dalam bentuk liturgi, bukan itu. Tetapi ibadah yang kita lakukan pada sore hari ini, bahwa kita semua sedang melayani Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, dan kita mau menghadirkan ciri-ciri kerajaan Allah dalam dunia, khususnya di tengah persekutuan ibadah ritual. Hal yang berikutnya yang mau disampaikan kepada kita adalah bahwa ibadah aktual. Jadi ketika kita sudah masuk dalam ibadah ritual seperti sore hari ini, kita masih melanjutkan ibadah aktual kita. Nah, apakah bentuk ibadah aktual itu? Ibu-ibu yang terkasih, kalau tadi saya katakan bahwa ibadah ritual fokusnya adalah pribadi Allah yang peduli, pribadi Allah yang sangat ramah, tetapi juga Allah di dalam bacaan Alkitab hari ini mengkritik orang-orang yang melakukan ibadah hanya sebatas memberikan persembahan tanpa makna, maka hari ini kita bersama-sama dibaharui. Bagaimana kita mau menghadirkan ciri-ciri kerajaan Allah di tengah dunia, khususnya dalam masa pandemi COVID-19. Kita sekarang sedang mempersiapkan diri kepada satu situasi, kalau pemerintah mengatakan new normal gitu ya. Ada satu kehidupan yang baru, hampir kurang lebih 3 bulan. Kita berada pada satu situasi ibadah virtual. Ibu-ibu dan saya kalau keluar menggunakan masker, harus cuci tangan kemanapun gitu ya. Keluar, kembali ke rumah, cuci tangan dimanapun kita lakukan itu. Nah, ibu-ibu yang terkasih, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi kehidupan yang baru? Kita tidak tahu kehidupan yang baru seperti apa, tetapi paling tidak kita akan melakukan satu budaya, tradisi yang sudah kita lakukan selama kurun waktu hampir tiga bulan ini. Dan kita juga akan melakukan hal yang sama yang pernah ibu-ibu dan warga jemaat Maranatha Bandung dan hampir beberapa gereja juga memberikan pertolongan bagi mereka yang ada di dalam kondisi terdampak COVID-19. Bahwa ketika kita sedang memberikan perhatian, membantu mereka yang berkekurangan, mereka yang saat ini terhimpit, yang tadinya penghasilan besar sekarang mulai berkurang. Dari yang kurang mungkin tidak ada penghasilan. Nah, di sini kita sedang dipersiapkan Allah. Bagaimana kita bisa beribadah? Bagaimana kita sedang bersama-sama dengan umat Tuhan menyembah Allah? Bahwa ketika kita lakukan proses menolong saudara-saudara kekasih, kita sesungguhnya sedang menghadirkan ciri-ciri kerajaan Allah di dalam kehidupan kondisi yang saat ini masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Biarlah seluruh ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan tidak lagi menjadi satu ibadah dalam tanda kutip ibadah yang munafik, yang hanya lip service saja tanpa mengubah perilaku, tanpa mengubah setiap ucapan, tanpa mengubah hati kita. Biarlah ibadah ibu-ibu dan saya hari ini mengubah kita semua. Bahwa ibadah adalah sebuah penyembahan kepada Allah.
kita sedang melayani Tuhan dan kita sedang bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati ibu-ibu dalam keluarga dan di tengah masyarakat. Amin. Kasihmu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasihmu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasihmu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikan mari kita satu di dalam doa syukur kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadir memberkati kami dalam ibadah virtual pada sore hari ini. Kami percaya bahwa ketika kami boleh berjumpa satu dengan yang lain lewat media yang ada sekarang ini, kami tetap bersyukur karena kami sedang melayani Tuhan. Kami sedang bersaksi atas kebaikan Tuhan. Karenanya kami juga tetap berdoa, menyerahkan untuk semua pengurus Pelkat PKP di dalam kondisi keberadaan mereka masing-masing. Tuhan berkatilah. Demikian pula kami juga berdoa untuk tim multimedia Jemaat Maranatha Bandung yang dengan kerja keras mereka boleh mempersiapkan segala sesuatu, mempersembahkan segala suatu talenta yang Tuhan anugerahkan sehingga proses ibadah virtual boleh berlangsung sampai pada sore hari ini. Kami juga memohon Tuhan memberkati saudara-saudara terkasih kami yang saat ini terpapar COVID-19, bahkan mereka yang saat ini juga berjuang untuk boleh sembuh dari apa yang mereka derita. Kuatkan iman mereka, pulihkan semangat mereka. Kami juga mau menyerahkan untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Apapun yang akan kami kerjakan satu pekan ke depan, Tuhan tolonglah kami agar kami boleh menyadari bahwa ketika kami berhadapan dengan situasi sekarang ini, COVID-19 tidak membuat iman kami goyah. Dengan pandemi COVID-19 menyadarkan kami untuk kami introspeksi diri, untuk kami melihat kepada diri sendiri bahwa Tuhan sedang membentuk pribadi kami menjadi pribadi yang tetap setia dan taat menyembah Allah, bahkan melakukan relasi yang begitu intim dengan Tuhan, bahkan menyediakan waktu-waktu khusus dengan Tuhan, karena Engkau yang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Engkau yang mengendalikan setiap pribadi kami, keluarga lepas keluarga, agar setiap kesulitan yang diperhadapkan kepada umat-Mu, kami semua akan saling menopang, saling mendukung di dalam doa, bahkan satu dengan yang lainnya kami akan saling menguatkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua perjalanan kehidupan kami, perjalanan pelayanan di dalam gereja Tuhan,
bahkan seluruh proses ibadah aktual kami di tengah kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan kehidupan ketika kami bekerja di luar rumah. Engkaulah sumber kekuatan dan sumber hikmat. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami mempersembahkan semua sukacita dan syukur kami, dan kami mengalaskannya juga di dalam nama Yesus yang senantiasa memberikan pengajaran kepada kami di dalam doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu-ibu yang kekasih, kita akan memberikan pengucapan syukur. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperhatikan kepadanya. Dari Mazmur 50 ayat 23. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Warta Pelkat PKP. 1. Ibadah PKP tanggal 5 dan 19 Juni 2020. Masih di rumah masing-masing. 2. Latihan paduan suara PKP setiap hari Senin dan Kamis jam 14.00. via Zoom. Sekian dan terima kasih. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan melaksanakan ibadah aktual kita. Mari kita bersama berdiri. Ibu-ibu terkasih, setiap orang diberikan Tuhan talenta yang berbeda, baik kualitas maupun kuantitasnya. Maka sekarang
kita akan pergi untuk mengembangkan talenta sesuai dengan maksud Tuhan. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Tetaplah kau di jalan Tuhan, setia dalam tugasmu dengan berkat yang tak berkurang dibaruinya hidupmu yang kepadanya berserah. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya.